Video kali ini saya akan menghitung worth it nggak sih investasi di game penghasil uang roller coin ini, atau lebih worth it mana investasi di game ini, deposito atau investasi di kripto atau di saham. Ya, coba kita akan hitung supaya nanti lebih clear. Tapi sebelum videonya dilanjut, simak dulu iklan yang satu ini. Halo guys, udah tahu belum? Ada aplikasi penghasil uang 2022 yang legit dan beneran ngebayar. Tanpa perlu deposit, kamu sudah bisa klaim hadiahnya setiap hari. Silakan download yang namanya Neobank. Kamu juga gunakan kode referral ini untuk mendapatkan voucher 10 juta deposito plus Rp21.000 yang bisa kamu klaim langsung sekaligus. Cuma daftar doang udah bisa langsung dapat cuan. Nah, untuk cara daftarnya linknya ada di deskripsi. Ingat, gunakan kode referral ini, dan untuk kamu yang nggak tahu caranya, nggak ngerti caranya, bisa tanya langsung ke WhatsApp saya sekarang. Oke, silakan lanjutkan videonya. Oke, selamat datang kembali di Konspirasi Digital. Di sini teman-teman bukan hanya menemukan aplikasi penghasil uang, game penghasil uang, ya, cara menghasilkan uang di internet, tapi di sini juga akan belajar tentang banyak keuangan, ya, agar keuangan kita, cash flow kita sehat, biar bisa hidup bebas hutang. Oke, teman-teman semuanya. Jadi kita akan coba hitung nih ya. Sekarang saya akan coba hitung di sini dengan investasi di game ini dan bagaimana cara investasinya. Lalu dihitung, kita akan persuskan ya, kita akan versus deposito dulu. Nah, di deposito ini, di salah satu deposito bank online ya kan, yang saya sering iklankan ya, yang tadi teman-teman tonton, itu kita diberikan 8% bunga per tahun. Jadi kalau kita nabung di bank itu ya, di bank Neo ya kan, bank Neo, bank Jago ya, dan banyak bank online lainnya yang bisa memberikan 8% per tahun. Artinya kita akan coba hitung nanti kita sudah menghabiskan berapa dan kita dapat berapa setiap tahunnya di game ini. Dan kita nanti akan coba bandingkan dengan penghasilan yang kita investasikan di kripto misalnya, atau di saham. Wah, menarik ya. Ini belum, saya rasa belum ada yang menjelaskan sedetail ini untuk investasi di hanya di sebuah game gitu ya. Tapi saya serius, teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja menghitung dengan apa yang sudah saya keluarkan aja ya. Jadi yang sudah lampunya kedip-kedip nih. Nanti apa saya ganti dulu? Oh ya udah, kayaknya kuat deh satu video ya. Jadi yang saya udah keluarkan uang di sini berapa sih? Yang pertama, saya beli ini itu 100 dolar, 100 RLT ya, ini 100 dolar. Terus saya upgrade season 99 dolar, anggap aja 100 dolar juga, jadi 200 dolar. Saya dapat ini gratis, ini gratis, ini gratis. Jadi di sini ada 1 2 3, ada 3 yang saya beli ini dapat loot box, jadi 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar. Ini 30 dolar. Jadi 100 200 230 dolar. Sama kita akan lanjutkan. Jadi saya ada rencana untuk ngeklaim semua season pass ya. Jadi akan kita hitungin semua aja yang bisa kita hitung ya. Yang enggak bisa saya hitung ya jelas enggak bisa lah ya. Dan ini cashnya beda-beda ya, karena saya harus ikutin yang saat ini. Saya menghitung yang saat ini saya punya aja. Nah, sekarang level saya ada di level 17, saya akan selesaikan sampai level 20. Dan saya akan mengeluarkan 100 RLT ya, untuk semuanya diklaim. Artinya saya akan punya ini semua, oke? Jadi total yang saya keluarkan untuk game ini saat ini baru 330 RLT ya, atau dolar. Jika RLT sama dengan dolar ya, jadi 330 dolar dikali 14.500 ya, 330 dolar dikali 14.500. Yeah. Berapa? 330 dolar dikali 14.500. Nah, total uang yang saya keluarkan untuk game ini baru 4.785.000, teman-teman. Oke. 4.785.000. Kalau saya tabungkan satu kali, ini hitungannya satu kali mati ya. Jadi kalau saya tabungkan di bank online atau di deposito biasa yang paling 6%. Kalau saya kasih 8% karena di bank online itu bisa ngasih sampai 8%. 8% per tahun. Berarti kita tinggal tambah kali 8%. Berarti 1 tahun uang kita nambah 382.800, teman-teman. Jadi 4.785.000 ini kalau saya tabungin di Neobank atau di bank-bank online yang lainnya,
itu teman-teman bisa mendapatkan 382.800 dalam waktu 1 tahun. Oke, kita simpen dulu nih. Ya, kita simpen dulu, kita sisihin di sebelah sini. Sekarang gimana nih penghasilan dari sebuah game ini? Ya, kita udah mengeluarkan 4.785.000. Berapa yang kita dapatkan setiap bulannya? Kita hitung ke sini dulu teman-teman. Jadi kita nggak hitung bonusnya, kita hanya menghitung yang dari minernya dan tidak menghitung dari gamenya. Oke, jadi kita hanya menghitung dari minernya aja. Oke, sekarang dari minernya 978548 dan ini permanen ya, 978548 ini permanen. Dan kita akan menghitung miner yang belum kita klaim, karena kita sudah mengeluarkan hitungan uangnya, kita sudah keluarkan 4 juta semua ya. Oke, dan kita akan hitung berapa lagi yang belum kita klaim. Ini 160.000, ya oke, jadi tambah 160.000. Tambah lagi berapa? 70.000 ya, tambah lagi 70.000, tambah lagi 15.000 ya. Terus tambah lagi di sini 250.000 ya. Tambah 250.000 ya, terus ditambah lagi berapa? Ini kelipet-lipet nih kamera. 14.110.000 ya, 14.000. 110.000 ya. Terus ini 400.000. 400.000. Totalnya 1,997 power. Ini pasti dapat bonus. Ini sekarang kan bonusnya 12,75%. Itu kita kisarannya dapat 20%, berarti tambah 20%. Totalnya yang kita dapatkan adalah 2,4 PH kurang lebih. Ya, 2,4 PH nih. 2,4 PH. Kita akan hitung teman-teman di sini. Saya sudah menghitung Bentar ya, saya akan menghitung di sini menggunakan Doge ya. Nah, kita akan lihat dulu di sini. Kenapa menggunakan Doge? Ya, nanti teman-teman tinggal hitung aja mau pakai Matic ke, BNB ke, BTC ke, RLT ke. Saya tadinya mau ngitung pakai BTC, tapi BTC-nya lagi ada double reward, jadi enggak umum orang yang masuk sini terlalu banyak. Kita akan hitung Doge aja yang gampang ya. Doge ini 4468, jadi teman-teman bisa masukkan ke sini 4468 kayak gini. Terus power yang kita miliki yang tadi yang setelah kita hitung 2397 ya. 2397 juta ya. Dan Doge itu ngasihnya block rewardnya itu berapa? Bentar. Kenapa ngeheng? Guys. Ngeheng kocak. Nah, oke. Lanjut ya. Doge itu kan ngasih block rewardnya 20 ya, sesuai ya. Oke, di sini udah sesuai 20, kita akan kalkulasi dan per bulannya dapat 46. Dengan asumsi Doge yang harganya saat ini, kita asumsikan Doge-nya saat ini itu 46,3 ya, 46 aja lah ya. Berarti setiap bulannya kita dapat 94.000. Oke. 94.000. Oke. Kalau tadi kita udah berapa ya yang tadi? Lihat ya yang tadi itu kan 1 tahun kita dapatnya 300 ya. Mana tadi? Ya pokoknya tadi 300-an. Ini teman-teman saya screenshot ulang di sini. Ini yang tadi ya biar teman-teman gak lupa, dan ini yang sekarang 900.000 kita akan kalikan 1 tahun ya, teman-teman. Kita akan kalikan 1 tahun 94463 dikali 12. Di sini emang enggak ada ya 1 tahun ya. Oh iya enggak ada. Oke, berarti 12 sama dengan 1133556. Artinya kita bisa punya penghasilan lebih dari 2% per bulan atau sama dengan 60% per tahun. Oke, tadi kan kita modalnya berapa? Masih ingat tadi kita modalnya berapa, teman-teman? Modalnya 47 ya, 85 ya. Modalnya 4785, jadi 1133 nih, berapa persen nih ya? 47 berapa tadi? 47 4785 ya. 4785 juta ya, ditambah itu 60% ya. 60%, oh bukan 60%, berarti 30%. 47800 4800 ditambah 30%. Iya, hampir 30% per tahun, teman-teman. Gila ya, hampir 30% per tahun. Tadi satu-satu ya. Berarti 25% ya, 478500 ditambah 25%, coba ya kita akan hitung. Oke. Hampir ya setara 25% per tahun. Gila, guys. Jadi teman-teman bisa meningkatkan
kekayaan teman-teman, uang teman-teman 25% per tahun di game ini. Ya, itu dengan asumsi harga Doge saat ini. Bayangkan jika di cycle berikutnya. Jika di cycle berikutnya, ini kan cycle udah selesai nih Bitcoin nih. Di cycle berikutnya Doge kembali menyentuh 14.000. 10.000 misalnya, atau Doge-nya memang bakal naik. Misalkan ya, atau 10.000 lah biar gampang. Berapa ratus persen naiknya? Coba ya kita akan hitung ya. Ini kan kita kan menggunakan Doge ya. Satu bulan itu kita dapat 46 Doge ya. Kita akan rata-ratakan 46 Doge satu bulan dikali 12 satu tahun dikali 3 tahun. Kita nunggu cycle berikutnya di 2024-2025 punya 1656 Doge coin. Dikalikan harga Doge-nya 10.000. Boom. Dapat 16 juta dari modal yang didiemin 4 juta doang. Itu naiknya berapa persen tuh? Ya, dari 4 juta jadi 16 juta selama 3 tahun. Itu nambahnya berarti hampir 300%. Wow, gila sih ya. Coba teman-teman pelajari, pahami, saya tidak mengajak secara membabi buta. Jadi teman-teman silakan ini menjadi referensi buat teman-teman untuk lebih berpikir lagi, lebih mempelajari lagi, lebih dicari tahu lagi gitu. Begini kalau saya memulai sebuah yang ingin saya jalankan. Saya selalu menghitung jangka panjang. Kayak gitu ya teman-teman. Itu baru 4 juta loh. Bayangkan kalau sistem ini kan menggelinding seperti bola salju ya. Kita akan tambahkan lagi setiap bulan. Maka hasilnya luar biasa. Jadi intinya, kalau kita bandingkan dengan deposito, jelas ini lebih menguntungkan karena deposito 8% per tahun. Di sini bisa 25% per tahun. Itu hampir 3 kali lipatnya. Bukan, lebih daripada 3 kali lipatnya daripada uangnya disimpan di deposito. Belum lagi kita akan terus masukkan dananya ke sini, Ini kayak bola salju. Ini keren banget. Dan saya yakin ini pembahasan pertama yang belum pernah dibahas di semua channel manapun. Dan kita akan coba compare nanti bandingkan dengan di kripto ya, dengan fluktuatifnya kita beli koin ya kan, bisa 300% itu harus nyari koin-koin yang masih kecil ya, koin-koin yang kayak udah gede itu susah banget lah ya 300% gitu ya. Tapi di sini bisa sampai 300%, tapi memang 3 tahun ya tadi ya gitu. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan dipikirkan, silakan teman-teman kalau yang mau mainkan game ininya gratisan dulu, pelajari dulu, jangan main langsung investasi ya. Semuanya ada resikonya, bisa scam, bisa hilang, bisa bangkrut perusahaannya. Jadi silakan dipelajari dulu, dan yang belum download silakan download, linknya ada di deskripsi ya. Terus bisa masuk WhatsApp grup saya untuk nambah teman di sana. Sampai ketemu lagi di next video.